Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys, kita lanjut lagi sportnya ya guys ya. Jadi di sini kita udah seperti ini ya. Dan kita akan coba cari hewan-hewan yang lumayan. Dia ngapain tuh nih? Salah kah? Aduh, salah guys. Sampai kah? Salah, tetap sampai coy. Bagus. Dan kemarin kita udah dapetin si ini, si siapa namanya, Roju Breeze ya. Dan kita akan coba cari yang lain guys, let's go. Jadi kita akan coba berburu yang lain. Kok berburu ya? Berteman dengan yang lain. Sambil jalan kita bakal sambil berburu ya guys ya. Alright, tadi di arah sana tuh ada monster yang gede yang kemarin masih ada coy, yang warna biru itu. Dan aku sih berharap ke arah sini kita bisa nemuin monster-monster yang luar biasa brother ya. Ya mungkin untuk nambah gen kita harus bunuh mereka semua. Oke, kita akan bunuh semuanya yang ada di sini guys. Sorry banget sumpah, karena kita butuh gen kalian untuk memperkuat diri kita ya brother ya, lebih tepatnya diriku ya. Karena kalaupun temen kita GG dan kitanya terlalu cupu, kayaknya juga bakal sedih sih ya. Alright, oke, terlalu easy sih ini ya. Oke, easy boy. Nice, sudah kita makan dulu. Maaf ya, kalian kupunahkan. Sorry, ini demi kelangsungan umat. Bukan manusia ya, ini apa ya? Bukan kodok. Ini reptil ya, coy ya. Bersayap. Alright, keren loh sayapnya. Ini ku ganti ya kemarin sayapnya jadi sayap Garuda, guys. Bukan sayap Garuda ya, lebih tepatnya sayap apa ya? Hampir mirip kayak sayap Garuda gitu loh, coy. Keren, coy. Aku suka. Kita di sini akan coba ke sini. Alright. Sorry banget, kita harus buru kalian semua. Oke, sorry. Oke. Ayo guys ya, sorry banget ya. Kamu bukannya bantu, kenapa malah ngumpet coy? Ayo guys, kita melakukan pembantaian terhadap semua makhluk yang ada di sini ya. Nanti kalau tersisa kita doang gimana ya guys ya? Jadi kita tetap dapat gennya kan? Tetap dapat kan? Oh tetap dapat kok, walaupun cuma dikit tapi tetap dapat. Oke, oh kita bunyiin aja. Oke. Dapat sih guys, dapat cuman dikit banget men. Bener-bener cuma sautil gitu ya. Oke, kita sambil makan. Masih belum ada tanda-tanda makhluk yang kita cari guys ya. Mungkin kita harus berkelana lagi ya pak. Ya ampun, oke lah kita berkelana guys ya. Mudah-mudahan nemu. Karena di sini kita juga udah punya semua skill untuk berteman ya guys ya. Jadi aku yakin pasti kita kali ini bisa dapetin semuanya guys ya. Iya. Kemudian aku gak sabar buat berburu si itu sih, mamot atau apapun itulah ya. Pokoknya monster yang nyawanya 1000 guys. Itu katanya kalau misalnya kita bisa bunuh itu, itu bakal nice banget guys. Cuman gak bisa berteman ya. Oke, kita akan berkelana. Kerennya sekarang punya sayap ini bisa terbang terus loh. Cuman kasihan teman kita yang gak bisa terbang ya. Mana dia? Oh, halo. Coba kita bisa kasih dia sayap ya guys ya. Kita bagi gen kita biar dia bisa terbang coy. Cuman kayaknya gak bisa. Oke, dia cuma ya jalan seperti itu ya. Maafkan kami. Oke, kita masih melakukan pencarian. Let's go. Sambil jalan aku bakal sambil berburu gen ya guys ya. Dan sambil berburu ini coy. Nah, siapa tahu ada bagian yang belum pernah kita dapetin. Itu di depan tuh ada makhluk yang bisa kita mangsa lagi. Cuman terlalu jahat gak sih memangsa makhluk-makhluk ini coy. Mungkin kita akan terbang. Let's go. Oh ini jahat nih. Oh enggak loh. Aduh, ini baik-baik banget di daerah. Nah, kita bunuh ini aja yang jahat coy. Tapi dia nggak ada yang ini. Nggak mau berteman sama kamu. Sorry. Semuanya yang pernah menjahati kita akan kita bantai guys ya. Yang nggak jahat aja kita bantai itu ya. Apalagi yang jahat ya. Oke, dia terbang. Oke, kita makan lagi. Jadi makan itu nggak cuma ini ya guys ya, nggak cuma nambah darah, tapi makan juga buat ngisi perut coy. Ngisi perut. Oh, dia makan buah. Oke, enak ya. Dia cuma makan buah coy. Oke, what is this? Nope. Kita akan coba ke sana. Oh, ini lah. Ini mah kembali lagi ya. Kita akan ke arah sini, guys. Sebenarnya itu aku agak penasaran, guys, kalau misalnya kita ke laut tuh ada apa. Cuman nanti kalau misalnya kita ke laut pas kita udah dapetin semua makhluk-makhluk ini, rugi ya. Oke, kita melakukan pembantaian lagi terhadap suatu kaum. Sorry ya, ini wahai apa ini fine Izzat ya, karena kamu juga marah sama aku. Jadi ya aku bandel sekalian ya. Kita nggak boleh setengah-setengah coy. Karena kita ingin menjadi makhluk yang paling GG. Kita tidak boleh setengah-setengah guys ya. Kita harus membantu mereka menuju asalnya. Menuju asalnya dong. Ini bunuh dulu. Ini kok nggak mati-mati. Kok suara ininya langsung hilang ya. Nah ini guys. Kalian bisa lihat sendiri nih. Epic Nar. Bukan mamut ya. Kemarin aku nemu mamut loh. Atau jangan-jangan ada beberapa macam ya, nggak cuma satu ya guys ya. Tapi kayaknya makhluk itu nggak ada di daerah sini deh guys. Makhluk-makhluk yang darahnya 250 itu nggak ada cuy. Apa ini? Oke, kita abaikan aja lah. Ya malah dilawan loh. Aku sudah mengalah loh. Sumpah dah. Yaudah kita ajar aja lah. Aku sudah mencoba mengalah buat membiarkan kalian hidup. Kenapa kalian malah mengeluarkan sinyal-sinyal ingin menyerang ya kan?
Oke, kita cari bosnya. Ini bosnya. Mana bosnya? Sini. Bosnya mana bosnya? What is this again? Kita bisa temenan gak sih sama kayak gini, guys? Gaknya kita bisa temenan lagi ya? Oke. Cuman, kau mana yang bisa membunuh ini tanpa harus kerjasama sama makhluk ini, guys? Alright. Oke, kita sudah membunuh 20 makhluk lain. Oke, gede banget, cuy. Jangan salah dong, jangan sana. Jangan salah. No. Retreat. Ini bukan waktunya kita untuk melawan dia. Bukan. Kita belum cukup kuat untuk melawan mereka ya. Dia lebih tepatnya. Tapi oke deh, kayak saya nih. Kabur, awas. Awas, itu ada monster gede. Kabur. Awas. Oh my god. Take care. Yes, kita lawan ini. Let's go. Waduh, ketemu Mama juga di sini. Wait a minute. Time to kabur, dude. Please, jangan mati, please. Kabur. Mereka ketemu, coy. Oh my god, apakah mereka akan battle, guys? Ada berapa makhluk ya? Ternyata ya ada 3, guys. Waduh. Sumpah ini agak berbahaya sih. Oh, guys. Ini juga ada di sini dong. Epic Legend. Beda lagi kah? Epic Legend di sana nar. Di sini ada Epic Gym. Di sini ada Mamut, ya ampun guys. Wow. Hello. Mohon maaf, apakah kalian menemukan teman-teman kuat di sini? Gimana guys? Kita membutuhkannya, coy. Yes, we get it. Ya guys, kita buang satu, bukan buang ya. Kita pulangkan satu. Kembali ke asalmu, coy. Satu. Ayo kita akan temenan sama dia, let's go. Jangan bikin dia kabur. Sini, bertemanlah denganku. Iya. Iya. Aku juga bisa, coy. Sekarang aku sudah punya semua skillnya. Ayo kita berteman dengan semuanya, let's go. Kita pasti bisa. Tadadet. You get it? Wait. Why? Dia tahu guys, kita lagi berteman. It's time to kabur. No, it's time to kabur. No, it's time to kabur, dude. Aduh, langsung mati kah tadi? Halo, jangan mati. Cepet. Ya ampun, sumpah lo. Dia tahu kita lagi berteman, guys. Oh, untung belum ada yang mati, coy. Wah. Wah, agak merepotkan sih. Wah. Hampir, guys, kita mati, guys. Enggak. Kita temenan. Kalian semua temanku. Mana ini? Nah, ini kita bunuh aja deh. Kita butuh makan. Sorry. Darahku masih 10, masih kuat sih. Yuk, serang. Aduh, itu dia di situ. Jangan. Ya ampun, coy. Sumpah enggak bisa santuy. Aku pengen berteman sama yang tadi loh. Di mana dia? Aduh, dia di sekitar sini, guys. Apakah ada? Please, come on. We need you. Dia tahu, guys, kita mau kolaborasi. Lu kira apaan ya? Kolaborasi ya. Kita mau kerja sama, tapi kenapa tiba-tiba dia datang mengganggu gitu loh. Kita cari dulu, guys, apakah dia ada di sekitar sini. Aduh, darah kita juga 310 lagi kan. Aduh, kacau ini. Hey, come on, where are you? Makhluk apa itu tadi? Apakah kamu di sini? Gak ada, guys. Aduh, ini jahat ya yang ini. Aduh, gimana ya? Waduh, gimana ini? Oh ya, kita akan pulang dulu buat Dragon, guys. Aduh, mamut lagi. Kita kesini. Kita akan coba menghindari semuanya ya, guys ya. Dan kita akan pulang dulu untuk ngeregen ya, guys ya. Daripada kita mati, oke? Okay? Wah, gila sih ini daerah sini bener-bener isinya monster semua, coy. Kenapa tiba-tiba jadi spawn monster gigi-gigi semua ya? Apa gara-gara mereka tahu kita udah mulai menyerang ya, guys ya? Waduh, ini perlu hati-hati sih, coy. Jadi teman-temanku mana? Oke, teman-temanku masih di situ. Cuman tadi itu sebenarnya udah temenan loh, guys. Udah friend ya. Cuman kurang sekali lagi, coy. Astaga, naga. Dragon. Oke, guys. Kita udah bisa melihat. Mungkin kita akan rubah part kita sekalian ya, guys ya. Oke? Okay? Biar kenyang sekalian, coy. Selalu kawin is time. Kawan is time. What? Apa itu kawin is time ya? Oke. Kenapa harus kita yang bertelur gitu loh? Aku coba tidak kuat. Kenapa kita harus yang bertelur gitu loh? Ini tuh jantan sekali. Oke lah, ya udahlah, bodo amat lah ya. By the way, telur kita sekarang warnanya hijau, coy. Malah makin aneh ya. Oke, kita lihat-lihat dulu di sini yang belum 4 itu streetnya. Kita lihat dulu, guys ya. Ini ada 4 sih, gimana ya? Pakai nggak ya? Bunda udah 4. Kita lihat dulu. Ini apa ya? Kita taruh sini. Oke, 4. Nice. Oke, darah kita tebel ya, guys ya. Cuman menurutku jangan ini deh. Ini aja nggak apa-apa. Cuman kakinya akan kita ganti, guys. Antara kaki atau tangan ya. 3 itu 4 malah lebih bagus ya. Waduh, kakinya aja, kaki tadi ada yang lebih bagus soalnya. Guys, ini kaki kita copot, let's go. Kaki kita copot. Kita jual, kita pasang di sini. Oke, okay. better than before. Oke, okay, darahnya
150 guys, alright. Kita akan kembali ke asal lagi. Ayolah, tadi kita udah nemu guys. Cuman itu bener-bener susah coy. Oi guys, kita akan mencari lagi. Gila sih, gila sih. Bener-bener gak nyangka bakal ketemu. Tapi kita langsung terpergoi guys. Sumpah konyol loh. Kita harus cari lagi nih. Berarti yang ada di sini tuh, ini ayo jalan. Dia nggak bisa ya kalau kita terbang ya guys ya. Oke udah kita jalan aja, let's go. Berarti guys di sini tuh ada 3 jenis ya monster yang spesial tadi yang ku tahu ya. Ini yang kita punya sekarang. Kemudian yang warna merah kemarin kayak King Kong. Oke ini jahat sih, ya kan? Tapi aku berani sih. Oke kejar aja lah. Yang kayak King Kong kemarin, kemudian yang terakhir itu yang kayak apa ya? Yang kita temuin tadi deh. Nah yang kita temuin tadi guys ya. Oke lah, kok tiba-tiba terbang? Pokoknya semuanya akan kita bantai guys di sini untuk mengumpulkan gen kita dan kita akan perkuat diri kita semaksimal mungkin sampai yang terbaik dari yang terbaik. Waduh, nanti kalau punah gimana ya? Nggak tahu sih ini bisa pada punah atau nggak? Oke, oh bukan ya? Tapi kita butuh kamu untuk merubah kita. Sorry ya. Halo, sorry. Aku boleh musuhan sama kamu? Hey guys ya. Oke, kita serang dulu. Nice, alright. Udah sakit sih serangan kita guys. Kalau lawan mereka ya, kalau lawan mereka-mereka doang tuh udah easy gitu. Cuman kalau lawan yang monster gede tadi sekali geprek langsung sekarat kita coy. Oke, okay. Udah kah? Ada lagi nih. Kenapa kamu? Oh dia kan ya ngasih tanda kalau kita menang ya. Oke, okay. Let's go, udah. Apakah terbang mereka? Oh tidak. Oke, okay. Ini ada yang omnya lagi, si tuannya lagi. Oke kita sambil lihat-lihat makhluk apa di sana, itu adalah mangsa kita selanjutnya ya guys ya. Bener-bener tidak terbayangkan coy bahwa kita akan menang. Aku cuma apakah kita bakal menang atau enggak gitu lawan si monster gede-gede ini loh. Masih ada? Belum punah kah? Belum punah kah? Padahal udah 4 atau 5 loh. Oh masih ada induknya sekali lagi guys. Oke, okay. Kamu tidak bisa kabur dari kita bung. Kamu adalah yang terakhir. Kamu adalah yang terakhir di sini. Bye bye. Kita langsung makan ya. Oke, kita cari lagi. Gen kita sekarang 139 guys. Kita akan skip sampai kira-kira kita nemuin makhluk yang kita cari ya. Kalian kita berburu guys, oke? Okay? Hai guys, di sini aku udah nemuin si keranya lagi. Waduh. Halo Kera. Halo. Can I talk to you? Hey, Kera. Come. Kamu kemana koca? Hey, diam. Parah loh ditembak malan. Oh my lord. Oke, mungkin kita akan bantuin dulu guys ya. Ya ampun. Tapi aku takut salah pukul gitu loh. Bentar coy. Hey. Oh, ngedance. Salah coy. Sorry, salah. Sorry, gak sengaja. Iya, maaf. Gliding. Oh guys, kita bisa dapetin nih guys. Oh, kita bisa dapetin coy. Alright. Again. We get it, this monkey dude. Alright, one more. Yoi, kamu bakal jadi temenku coy. Aku udah tadi keliling-keliling susah banget loh guys nyari mereka guys, sumpah dah. Oke. Lagian dia ngapain berburu yang kecil-kecil ya. Mungkin dia ingin memperkuat diri kali ya. Biar menjadi monyet yang sesungguhnya guys ya. Ayo. Dikit lagi tuh. Kita gak ngapa-ngapain harusnya dapat nih, tapi yaudahlah. Nice, we get it. Alright. Masuk trip kita. Ayo. Yes. Oke. Okay. Nice. One more. Kita kurang satu lagi, guys. Oh my god. Kita kurang satu lagi, coy. Oh, guys, kita akan coba cari ya, guys, ya. Guys, di sini tiba-tiba, guys, kita kedatangan tamu, coy. Bentar ya. Kita akan ngedance dulu. Oke, jadi ini beda lagi ya. Bukan si yang tadi, bukan makhluk yang tadi, coy. Ini kayak lebih kayak ke apa ya? Jangkrik ya. Oh jangkrik, aduh salah coy. Aduh salah. Ya ini malah battle sendiri lagi kan ya. Baik, kita lagi ngedance sih loh. Parah kalian ya. Terbang sono. Oke, okay, we get it guys. Oh my god, ini pasukan terakhir kita guys. Oh my god, berarti ini harus kita suruh pulang aja ya. Oke, kita suruh pulang satu. Oke, okay, bye-bye. Terima kasih sudah membantu. Oh guys ya, kita bisa dapat ini guys ya. Let's go, kamu adalah pasukan terakhir yang akan aku rekrut untuk melawan para monster GG. Alright.
Oke. Dikit lagi guys, dikit lagi guys. Oke, okay, we get it. We get it. Oke. Okay. Oh my god, gak jangka guys kita bakal dapetin ini guys. Oh my god. Jadi kita dapet semua Rogu Hayton Breeze, Rogu Guards. Alright. Jadi guys, sekarang kita bakal pulang dulu. Aku bakal sedikit evolve biar lebih mantap jiwa karena di sini aku ada 666 dan kita akan coba bikin sebaik mungkin ya bentuk monster kita ya guys ya. Oke. Okay? Jadi kita akan langsung pulang sekarang juga guys ya. Let's go. Hai guys, akhirnya kita udah sampai rumah coy. Aku udah dikeliling-keliling enggak nemu-nemu, astaga naga. Akhirnya kita bisa kawin. Demi merubah part badan kita ya guys ya. Jadi aku akan menyeting untuk memperkuat diriku lebih kuat lagi guys ya. Biar makin mantap. Ya seperti biasa, kita tetap yang bertelur. Nice. Dan kecil telurnya ya. Lagunya enak ya, santuy gitu kan. Oke, aku akan coba ganti beberapa part ya guys ya. Aku pengen ganti kakinya ini. Oke, kita akan ganti seperti ini. Terlalu kecil mungkin. Alright. Gimana ya? Jadi kayak kurcaci gitu coy. Ini kah? Nice. Kita lihat. I think good. Ini kita kecil aja kah ya? Coba kita settingnya agak berotot gitu kah? Jelek gitu. Ini bagusan kecil ya. Ini kakinya agak berotot gitu. Sudah. Kemudian ini kalau misalnya tangannya aku lepas, ganti semua ya. Oke, tangan nggak usah. Nggak terlalu ngefek juga. Di sini berarti ada charge, ada strike, ada speed yang belum kita ganti ya guys ya. Berarti kita harus ganti coy. Kalau misalnya kita ganti kayak gini guys, itu darahnya nggak bakal nambah coy. Jadi rugi banget. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya strike-nya kita pakai yang nggak berubah ya. Oke lah, kita akan tetap pakai yang ini mungkin. Oh, posenya hilang coy. Posenya hilang. Ya. Posenya hilang dong. Oke, okay, kita bikin agak garang sekarang ya guys ya. Kita setting dia kayak gini. Oke, okay, kita setting dia agak ke sini guys. Kayak predator coy. Wah, udah nggak kayak kadal ya. Gimana kalau misalnya kakinya kita setting jadi dua? Kayak bakal nice. Nggak cocok badannya terlalu kecil coy. Cuma bisa sih guys disetting badannya jadi gede, cuman nope, aku akan tetap pakai makhluk ini sampai selesai guys ya, bentuknya maksudnya ya. Beda di sini kita akan lihat dulu split. Oke, ini perlu kita ganti. Oke, kita akan ganti dengan duri-duri ini split. Alright. Oke, kita pakai seperti ini. Nice. Oke. Jadi dia splitnya 5 ya guys ya. Kemudian apa lagi? Charge 4. Cuma 4 kah? Ada yang 5, cuman kayak gini ya bentuknya ya. Gimana ya? Agak aneh gak sih ya? Terlalu gede gak sih? Kita bikin kecil aja. Keren sih kecil. Kemudian ini kita setting seperti ini. Oh nice. Kita bikin agak gini. Gimana ya? Gini kah? Jelek coy. Bagusan yang awal. Nah seperti ini ya. Oke, sudah, charge sudah, ini udah 5 semua guys ya. Sebenarnya nggak terlalu ngefek ya ternyata. Aku tuh pengen nebelin darah guys. Kirain bisa coy, ternyata tuh nggak bisa guys. Ini musik, charm udah. Alright, kita lihat dulu sneak. Oke, charm lagi. Kenapa banyak charm ya? Nih guys, tapi ini udah 5 ya. Udah nggak perlu lagi. Kalau misalnya kita kasih ini di sini, sudah nggak nambah guys. Dan itu rugi banget ya. Yang penting kita kasih dia jam. Jam itu dari kaki ya. Mungkin kita akan tetap pakai yang ini aja lah. Oke, seperti ini. Nice. Kayaknya sudah sih, itu udah part terbaik dari hewan kita guys ya. Sudah sangat nice. Cuman musik ini, mulut nih emang agak repot nih mulut nih. Apakah kita ganti? Ini by the way aku pakai ini ya. Kalau misalnya kita pakai ini, sama saja coy. Dan gak terlalu ngefek. Ya udahlah bodo amat lah, kita kayak gini aja guys ya. Oke, semua udah beres. Sekarang kita akan langsung mulai guys ya pemburuannya. Let's go. Hai guys, jadi di sini aku barusan netes dan ya kita langsung temu monster ini. Apa kita bisa ajak dia berteman? Sepertinya tidak. Tapi aku nggak tahu apakah makhluk-makhluk ini bisa membantuku untuk melawan dia. That's right. Oke, kita akan coba guys ya. Harusnya sih kuat ya, tapi nggak tahu sih. Kalau misalnya sekali injek, aku juga nggak ngerti. Lalu kita akan nembakin racun dulu. Sabar. Langsung modar guys. Aku nih loh, limodar loh. Aku nih guys. You are killing battle when wounded, traitor to you needs to heal. Ya ampun. Kenapa mereka netes juga ya? Kita mati sih. Sekali hit doang, really?
Mungkin kita akan bawa ke nest kita, guys. Oke, kita akan coba ya. Go, 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 tembak. Udah gak kena ya. Oke, kita mundur. Kita tarik mundur. Oke. Apa yang dia lakukan? Malah jatil, guys. Halo? Teman kita kena langsung sekarat loh. Hai guys, kita tembak dari jarak jauh. Apakah langsung? Langsung gepeng. Sepertinya mereka tidak kuat, guys. Oke. Kita akan tembak lagi. Gimana cara aku nyerang? Mereka aja gak kuat, apalagi kita, guys. What happened? Ini setelah dude. Dipancing kita, coy, biar datang. Dibunuh kita. Ya ampun. Pasukanku mati semua, guys. Wah, gak bisa diginiin dong. Gak bisa, guys, gak bisa. Gak bisa kayak gini dong. Pasukan yang sudah kukumpulkan selama ini cuma sekali geprek, coy. Dan darahnya penuh lagi. Kita akan coba bawa dia ke nest kita ya, guys, ya. Atau sarang kita, ya. Come to me. Dia ngapain diem aja di sini ya? Bisa kita tembak dulu. Kenapa nggak mau dia? Come to me, dude. Come on. Aku akan coba kalau misalnya kita pakai teman-teman kita, apakah bisa atau enggak? No. Sini, coy. Come to me, brother. Come to me. Dia malah ngedance, guys. Waduh. Hey, kamu ngestak kah? Kok dia ngestak, guys? Waduh, jangan-jangan kita bisa ngekill dia dengan ngespam kayak gini kah? Kayaknya bisa deh, guys. Kayaknya bisa deh. Ya ampun, coy. Sumpah ini lama banget, guys. Dia gebak, coy. Demi membalaskan jenderal-jenderal kita, guys, yang sudah kita kumpulkan. Oke, kita akan spam semuanya, coy. No. Kenapa tiba-tiba dia maju, coy? No, one hit. Sumpah lu sakit banget lu, guys. Sumpah ini makhluk apa gitu loh. Oke, kita cepetin aja. Aduh, dia balik lagi kah ke sana kah? Aduh, susah nih, coy. Gimana cara kita narik dia ke nest kita gitu ya? Ayo guys, kita akan pancing. Kita akan pancing. Let's go. Come. Mungkin kalau kita nggak nembak, dia nggak akan nembak ya, guys ya, mungkin. Come to me. Ayo guys, ih dia terbang, coy. Ngebak lagi kah? Enggak. Enggak, dia nggak ngebak. Hey, come. Sini. Ayo, datang ke nestku, coy. Oh guys, kita akan coba pakai teman-teman kita, apakah bisa membantu? Oke, kita akan coba apakah bisa membantu. Serang, bro. Come on, bro. Teman-teman, can you help me? Langsung mati satu hit lo. Oh guys, dia ada di nest kita. Apakah mereka akan membantu kita atau kreset? Oke. Dia masih di sini, guys. Oi, dia masih di sini. Let's go. Oke. Mau nggak top? Tapi kita akan mati sih kayaknya. Susah, coy. Susah. Oke, guys, kita akan lawan aja. Kita akan lawan dia. Kita akan puterin. Terus kita puterin. Bantu aku dong, teman-teman. Bantu aku. Oi, guys. Aku berusaha untuk tidak membuat dia udah 800 dari guys. Oke, kita bisa gigit sedikit-sedikit. Alright, gigit sedikit-sedikit. Nice, serang terus. Oke, let's go. Kita bisa jalan dari belakang nih, guys. We can do this. Oh, ngebug dia. Serang pasukanku. Serang 700, guys. Oke, guys. Wah, perjuangan, coy. Apakah kita bisa mengalahkan dia? Oh my god. 500 lagi. Oke, 500 lagi, guys. Please, just like that, dude. Come on. Sudah, kamu gak usah ngapa-ngapa, dari situ aja. Ini kita dibantuin loh. 400 darah, guys. Apa kita bisa menang melawan dia? Oh my god, dude. I like it. Aku menyukai perjuangan ini, guys. Oke, kita akan serang dulu. Cuman emang kita nggak bisa dari depan. Kalau dari depan kita langsung digeprek, guys. Sekali geprek, coy. Ini kayaknya dia nyangkut di pohon deh. Let's go. Ini malah yang satu ngajak kawin lagi di sini. Ya ampun. Woi, dikit lagi, 100 lagi. Ayo, teman-teman, kita lulus. Jangan buat dia kabur. Kita pasti bisa. 30 lagi. Let's go. Epic kill. Oh my god, guys. Oh my god. Kita berhasil ngalahin dia loh, guys. Oh my god, dude. Oh my guys, kita udah berhasil membunuh dia. Cuma aku gak tahu achievement yang kita dapatkan apa ya. Kamu ngajak kawin. Oke.
Kayaknya kita cuma dapat achievement ngekill tadi doang ya guys ya, kill epic tadi ya. Tapi itu udah puas banget coy, membalaskan dendam para jenderal-jenderal yang kita kumpulkan dengan sekali geprek doang. Ya, sedih sih. Kita lihat guys, apakah ada part yang istimewa di sini? Kayaknya nggak ada guys ya. Jadi ya cuman gitu doang ya. Bagus, oke? Okay? Nggak ada yang spesial coy. Jadi cuman begitu doang dan ya ya udahlah. Oi guys, bosnya malah udah hilang ya. Bagus. Sebenarnya aku agak penasaran sih guys. Kalau misalnya kita temuin si bos satu dengan bos lainnya, itu bakal bagaimana coy? Kalau nggak salah bos daerah sini ya. Sumpah tadi ngumpul jenderal dari episode sebelumnya mati sekali geprek semua loh guys. Sumpah ada apa-apa aja tuh. Kayaknya sih yang penting kita nggak usah pakai racun guys. Aduh malah ditembak racun kan ya. Kita akan kesana aja. Kita akan coba lihat guys. Tadi sih banyak ya bos-bosnya. Ada macam-macam guys. Mudah-mudahan kita bisa nemuin. Aku sih penasaran kalau misalnya bos satu bisa kita temuin dengan bos yang lainnya, apa yang akan terjadi guys ya. Kita akan coba coy. Oke ini ada lagi dong. Hai. Loh aku pernah temenan sama kamu. Halo. Nah aku pernah temenan sama ini coy. Iya ampun. Oke lah. Sendiri bisa gak ya. Aduh berat sih, berat sih. Eh bisa. Bisa coy, bisa coy. Yang penting jangan salah sih, kayaknya bisa sih. Kayaknya ya. Alright. Ah, gak bisa. Gak bisa. Solo gak bisa ya, sorry. Yaudahlah, kita akan cari si bosnya lagi coy. 1 hour later. Aku udah coba jalan muter-muter dari tadi ya, dan gak nemu monster atau epic creature yang kita cari guys. Tadi dari tengah, dari bawah ke atas, tengah ke kiri, tengah ke kanan, gak ada semua coy. Sepertinya emang bukan saat ini ya untuk kita ngetes guys ya. Wah, tapi besok-besok udah gak bisa lagi sepertinya ya. Kalau gak salah kalau kita udah berubah tribe ya guys ya, udah evolve, itu nanti kita bakal tribe. Dan di sana ya, kita sudah tidak kayak gini lagi coy. Jadi udah battle-battle doang isinya ya. Oke. Kita makan coy. Kita lapar, perlu makan. Let's go, kita makan dulu. Ayo, bunuh dulu. Let's go. Yes, ya, aku masih mencari loh dari tadi. Aku tuh udah nyari dari bawah ke tengah, atas ke tengah. Gak nemu-nemu ya. Ada posisi-posisi khususnya nggak sih ya? Kita lihat dulu guys ya. Saya pencet ini apa nih? Hunt Grobel. Oke, bentar ya. Kita coba lihat dulu. Mungkin ada di sini. Complete. Waduh, ini kita suruh ngehunt ini semua. Wah, gila juga sih. Ada mamot nggak? Mamot. Mana mamot? Aduh, nggak ada guys. Yang ini, mamot. Sebenarnya tidak ada gitu lah. Ini kita suruh bunuh semua monster-monsternya di sini. Kalau misalnya kita bunuh semua, apa yang terjadi ya? Oke, kita akan coba lihat di sini guys. Alright, mari kita lihat creature yang pernah kita temuin. Ada mamot nggak? Mamot, please mamot. What? PV1 Classic, what is this? Oh, ini pesawat yang kemarin kita temuin, guys. Oh my god. Sepertinya nanti kita bakal nyampe di masa ini sih, guys. Kita akan cari mamot, coy. Mamot, where are you, mamot? Sepertinya nggak kedetek ya, si mamot, guys. Si monster yang udah kita bunuh aja nggak ada di sini, ya. Trap game. Oh, nih, nanti ada trap, ada macam-macam ya. Oke, okay. Maxis. Creation. Wow, what is this? Wow. I don't know what will happen, dude. Wah, ini bener-bener keren sih. Wah. Masalahnya guys, di game ini kita itu nggak bisa zoom in zoom out si mapnya loh. Jadi kalau misalnya kita kayak gini tuh, yang di zoom tuh apanya ya? Kitanya ya. Oh ya bener, kitanya coy. Kitanya yang di zoom. Nah ini nih, tanda ini tuh kalau nggak salah tanda trap ya nanti ya. Alright, cuman serius nih nggak ada nih monster-monsternya. Aku udah keliling-keliling guys, nggak nemu guys. Ya, padahal aku pengen ngetes battlein si bosnya satunya dengan bos yang lain guys. Waduh. 1 hour later. Akhirnya ya, di sini aku nemuin salah satu makhluk yang gede guys ya. Kita akan coba temukan dia dengan makhluk yang lain. Bentar, adakah sekitar sini? Apakah ada? Ada nih guys. Nih. Kita akan langsung semprot aja. Kita akan pancing aja. Kita pancing, jangan semprot coy. Kalau kita semprot dia nanti nyemprot balas gitu loh. Kita buat dia marah sama kita. Alright, let's go. Come to me. Oi guys. Aku mau coba temukan dia dengan bos yang lain, apa yang akan terjadi? Oh, di sini ada mamot. Oke, kita temuin sama mamot aja. Let's go. Sini. Gelut kah? Kita lihat guys apa yang akan terjadi. Kita lihat apa yang akan terjadi. Mari kita lihat. Oke, mereka bunga-bungaan guys. Oke. Apa yang akan terjadi? Sepertinya kenapa kamu ngincer aku? Halo? Kenapa kamu ngincer aku? Bentar, kita hilangin dulu guys tandanya guys. No, enggak. Kok gitu, woi. Woi. Kok aku yang diincer? Coy?
Yes, kita akan cabut dulu, kita akan coba cabut. Kita akan berusaha untuk cabut, coy. Kita akan berusaha untuk cabut di sini. Ayolah, itu loh. Bisa enggak sih? Atau enggak bisa ya, guys? Di kepleset. Ya ampun, coy. Apakah mereka berteman kah? Kita lihat, guys. Kita sudah jauh ya. Mereka udah perang, guys. Oh, bisa dengan cara kayak gini, guys, kalau misalnya kalian mau. Sama-sama 400, guys. Jadi kalian bisa pakai teknik kayak gini juga, guys, kalau misalnya kalian pengen battle-in si epic-epic legend ini ya. Kalau nggak salah ada satu lagi sih ini sih. Oh, menang dia, coy. Mungkin sekalian kita akan pancing dia sekalian. Come on, come on. Kamu nggak mau tertarik sih? Kamu ikut mati nggak? Kayaknya yang mati yang ini sih. Gak mungkin yang monyet ini mati sih. Yang monyet masih darahnya 1000, coy. Ayo kita kesini dulu. Santuy. Oke, okay, come to me. Oke, okay, come to me. Kita masih diikuti, guys. Ini sampai jalannya kiri kanan, kiri kanan loh, guys. Saking gedenya ya. Oke, kita lihat di sini ada apa. Nah, ini dia. Hai. Halo. Halo, bro. Halo, bro. Dah, sana ketemu kalian. Apakah kalian akan bertarung atau tidak? Waduh, waduh, waduh. Posisiku jelek. Waduh, waduh, waduh. Posisiku jelek. Kita tonton, guys. What will happen? Oh, malah aku diserang sama yang lain ya. Yang monyet kayaknya kembali ke asalnya, kemudian dikejar sama yang tangan panjang ya. Enggak. Kenapa tidak? Halo. Halo, halo, halo. Aku di belakangmu. Nah, gitu dong. Gitu, sini, 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 sini. Kita temukan dia dengan si monyet ya. Sebenarnya udah ketemu sih, guys, tadi, guys. Cuman ya nggak tahu kenapa mereka tidak battle ya. Nah, sebentar, kok malah kamu kesana? Hey, kesini, kesini, kesini. Oh yes, kita musnahkan semua yang ada di sini ya. Oke, okay. Oke, okay. Oke. Okay. Kenapa kalian pada mengejar aku? Kalau misalnya aku pasrah langsung digeprek ya, guys ya. Coba ya, kita lihat ya. Kalau nggak salah sih kita cuma ditangkap sih ya. Oke, okay, kita ditangkap, guys ya. Oke, okay. Oke. Okay. Gelut, gelut lah. Dimakan lagi ya, guys. Aduh, aku dimakan. Aku dilempar. Aku bisa terbang kah? Terbang, please. Dia ngejar aku lagi, guys. Ya, nggak bisa, guys ya. Ya, ya wis lah ya. Kalau nggak bisa ya udahlah, guys ya. Oke ya, ya udah, dadah. Yang paling gak kita sudah membunuh si mamut sama makhluk yang kita benci tadi, guys. Yang membuat tim kita pada mati ya. Dan uji coba terakhir kita akan masuk laut. Aku nggak tahu kemarin request dari kalian. Mari kita ke sana. Let's go. What will happen? Oh guys, ini adalah terakhir. Ah, what? What is that? Hai guys, ya mungkin sampai di sini guys ya video sport kita kali ini. Dan video kali ini kita sudah mencoba melawan para epic creature ya, dengan menggunakan 3 jenderal kita, tapi mati dengan easy satu kali geprek ya. Dan mungkin di episode kedepan kita udah bisa evolve menjadi tribe ya. Jadi tribe itu adalah suku, jadi kita udah mulai bersuku-sukur ya. Kita lihat nanti ya guys ya, kira-kira seperti apa ya. Hai guys, ya mungkin sampai di sini guys ya video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share guys ya. Dan bila kalian tertarik, nanti kita akan bisa dengan subscribe atau berlangganan ya guys ya. Hai guys, sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye. Kawin time. Every time. Dadah.